86 ya. Airspot ada Sandy nomor 3, 12 Kuden Egis 6 ya. Wendy Subang rekan-rekan Airspot ya. Ini bos Airspot ya. Ini itulah yang diharapkan karena kacamata. Gak ada rakyat mungkin gak ada, mungkin gak ada pemimpin juga. Bila ada yang butuh peralatan alat poli, jersey atau apapun peralatan poli, tinggal hubungi Airspot ya. Karena membantu sekali. Terima kasih bos ya. Dan kami panggil atas bantuannya. Semoga cek wasit ya supaya turun saja karena cuaca tidak bisa diprediksi walaupun meteorologi dan geofisika juga untuk meminta ya bos Maruf bisa memprediksi cuaca ya. Hadir iya musim hujan aman, musim panas sehat selalu bos Airspot ya. Begitulah ya, sebentar lagi ya. Dan jangan lupa mungkin para penonton sedikit kalau luang tempat dari masih lengang ya, tempat cakran lengang. Apa kalau tek masih bersuara? Sandy Batagor ada Bayu senior ya masih bersuara. Kalau masih bersuara isikan dulu tadi oleh Jidan kepada Jatinangor ya, biar teman Wildan ya. Karena itu terus nomor satu ya, kalau tadi di perut kita gak ikut loh, kan gak ikut ya.
Para air poster bus awilan yang bola kali ini sudah mulai set pertama ya. Yang ada di ujung barat dan asing dari air pos ada di ujung timur ya. Nanti bertemu bukan satu bola 1-2-3 pas kalau saja berbuat berjalan mes dari tim air pos baik sekali satu poin hingga si akan dimenangkan untuk pertama oleh Atima Airport ya. Satu sempurna Airport yang seberangkan bola sudah angkat tinggi dan bisa siapa dia tidak buah lagi masih bisa angkat lagi bola umpatkan lagi dari itu macam tangan dengan pressing lagi ada tim dari itu oh enak menuju itu orang Obi tapi berimbang oleh postur tubuh yang dianggap maksimal sekali dan poin kali ini bertambah 2-0 2-0 air kau sekarang telah tidak angkat tinggal di dan mana bisa bro masih berguri angkat lagi Wildan lagi kali dicoba kurang Bayu yang legend dari asli Wildan ini bisa men-pressing di tempat yang kosong bakal poin bertambah Unai mulai pecah untuk asli Wildan Wildan baik lagi dari sekarang telah tidak angkat tinggal di tertutup seorang Gidan yang tak terengah-engah dengan biasa pada dia menghalangi bakal poin bertambah lagi untuk Asim Gidan Gidan sampai cuma sudah ada airport masih bisa air saja sayang sekali langkah seorang Bahri ini sedikit terpendah tadi dan maka poin bertambah untuk airport airport ancak-ancak laksanakan persis konsentrasi di sebentar rapihkan dulu atap palang masa ke depan dengan ketajaman tak seperti silet mungkin sedangkan tidak namun sayang sekali upaya penyerangan dalam bidang asal kritis hanya bisa kasih poin gratis untuk Asim Wildan Wildan ancak-ancak akan laksanakan persis perang sudah baik sekali apa yang terjadi kulit rupa-rupanya ya untuk Justin Bieber air dan hujan ya disiapkan untuk bakal wasit Kis dari Tektona nomor 6 airport kali ini orang Obi sebagai fitness andalan yang melakukan Aik dengan begitu baik tadi maka poin bertambah ancak-ancak Aik super sudah Aik angkat lagi Obi umpan cemas tidak dilawan masih bisa apa yang terjadi ternyata suatu poin kali ini pertama kita kali ini dari Atim Wildan akan melaksanakan jari jari seti depan Wildan dan Wildan sayang sekali jadi kita sebuah tangga ice juga maka poin bertambah lagi untuk Atim dari Wildan 6-4 dan Wildan dari Wildan seperti sayang sekali laki-laki lagi yang dibentuk oleh seorang seti seorang Wildan Wildan sudah kali kali antar-antar jari seti sedangkan dia masih tepat dengan kursuhan yang masih bisa liar sekali umpan kai masih bisa berkooperasi saya lebih tenang angkat lagi back attack kelala masih bisa angkat lagi kali ini selamatkan saja dengan senang ada serangan angkat lagi tiba dan bisa cemas masih bisa antisipasi berkelas lagi kali umpan mantap seorang Sidan hanya bisa melangkah dengan sedikit terasa-asa tadi maka poin pertama lagi untuk Atim dari Airport ya Airport berada ada jantung tapi kenapa dia angkat dari Wildan men masih bisa diantisipasi terkelas lepas saja juga bikin pusing bagi tim Wildan maka poin pertama lagi untuk Airport Airport kali ini ancak-ancak melaksanakan servis penuh konsentrasi jantung servis lakukan dia mendatang sayang sekali terlalu jauh mendarat di luar lapangan dan maka poin pertama lagi untuk Atim dari Wildan Deden Surya Aman, terima kasih. Lokasi Tanjung Sari ya. Tanjung Sari. Tanjung Sari. Ajang Peri main di mana ini Tanjung Sari? Gun di mana lokasinya? Sukasari. Pendemos hujan banget ya krimis sedikit lah mudah-mudahan lancar ya baik yang diberikan oleh Airport ini cukup baik dan maka poin pertama lagi untuk Airport 7-9 ya ya betul Talingkup 7-9 kami lemurnya Talingkup anggap lagi balik kali ini cukup dari pasang aja tinggi saja masih bisa berkomar yang sah sia-sia luar maka poin pertama lagi untuk Airport 8-9
Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir ya. Yang membutuhkan alat-alat olahraga ada di Air Sport ya. Jersey atau sepatu. Masih ada Air Sport perhatikan dengan tangan kita baik di bisa. Kita zamannya tidak bisa diantisipasi oleh tim dari Air Sport. Angka poin pertama 18 dua titik terpaut kali ini dari tim Air Sport. Ojoy, dos main. Ojoy, hasil lanjut semifinal besok. Dan oleh tim Wih dan dengan baik maka poin pertama aja untuk tim Erikmon. Erikmon nomor 9. Ajak-ajak kami lakukan jadi bukan Wolf Team, Dudi. Menambah tadi bukan kali ini Koyal sangat jelas. Dudi, Wolf Team. Kali lagi maka poin bertambah lagi yang diperagakan nomor punggung 9 dari Asim Ahol. Erikmon sudah ada anggota tadi. Sedang sudah. Ajak lagi, bagi mukaan, namun masih bisa ajak lagi apa yang terjadi. Ternyata melewati jalur perbatasan mungkin maka poin bertambah lagi untuk tim dari Airport. 10-11 ajak lagi. Wildan Bayu sang lesson penuh antara dan terakhir untuk menembus bola ke tempat yang kosong tadi. Dan maka poin bertambah lagi untuk tim Wildan. Wildan ancang-ancang 12-10-12 sudah sudah angkat Eric Mao umpan dan back attack saja masih ada di lagi kerja barang umpan sangat tinggi 1-2 terlalu jauh Tripper saja tadi mendalam dari Alfred saja maka poin pertama lagi untuk itu hujan juga bola lagi terjadi sekali ke tempat yang kosong yang dituju kejar pengen sedikit sayang sekali sedikit elu tangan semua tidak bisa diandalkan oleh agar Asim Wildan maka poin pertama bantu subscribe-nya ya yang belum subscribe konsentrasi di cinta terima kasih untuk semuanya sudah mendatang ajak lagi ke Hidang Wildan seorang bayu tadi namun jadi kita dulu terlalu harupan-harupannya sebenarnya poin lagi untuk Wildan ajak-ajak lepas Wildan ajak lagi bisa lagi bisa berjuangkan saja guys sia-sia umpan lagi selesai yang sangat baik pukulan seorang kita menembus buat timing block dan rupa-rupa time out diambil oleh tim dari Alha Airport untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya dalam bidang pertahanan baik pertahanan maupun serangan agak sedikit meraku mungkin sedangkan memimpin angkat gigi dari tim Wildan ya dari lagi ke lapangan saudara-saudara sekalian untuk melanjutkan pertandingan di set pertama ya antara Wildan dan Airport ya Airport kali ini ada di sebelah timur sedangkan Pak Jelasan angkat lagi tim dari Airport tajam emang walaupun tak setajam silet tapi sedikit tadi silam tapi dan menjatuh di luar lapangan maka poin bertambah ajak-ajak Bayu lagi berang ajak lagi coba umpankan baliknya akhirnya boleh tak bisa diantisipasi dengan baik oleh dari tim Wildan maka satu pertumbuhan poin untuk tim dari Airport 12-16 masih 4 titik tertinggal sebelah sudah angkat lagi siapa dia terkurung tadi dari blok yang sangat kokoh dari Atin Iwan Dianto ya betul Iwan Dianto ya dan tadi ramai Zidan maka poin bertambah lagi untuk Atin dari Airport Airport kali ini serahkan bola Zidan ajak lagi siapa dia Wildan sayang sekali tim Wildan yang memflashing Zidan sedikit Edson juga tapi dan maka poin pertama lagi untuk Atin dari Wildan Wildan dari penggapan sebang Zidan ajak lagi tim dari Airport masih bisa sayang sekali hentalan bola yang sangat kuncang diperbaiki oleh rekan dan teman dari Wildan ini menambah lagi poin bagi Airport Airport ancak-ancak aku servis sudah baik sekali ancak di Wildan umpan yang sangat tinggi tipis saja masih ada Wildan masuk sayang sekali Airport makin saya melakukan pukulan yang baik tadi dan jatuh bola tidak terduga juga sedangkan sudah cukup mencetak umpan kan sayang sekali seorang Wildan tadi tidak ada tas alut rupa-rupanya dan maka poin bertambah lagi
16-17 hanya satu titik rupanya terpaut dari Atinova Aircross atas Umbil. Dan ya begitulah saudara-saudara, satu demi satu penonton terus berdatangan ya dari manapun juga, karena ingin sekali menyaksikan pertandingan ini. Aisyah Haji kehumpankan Popo dari Wildan, sayang sekali kau melebar keluar lapangan dan maka poin bertambah lagi untuk angka 17 sama ya, 17 sama sedang sudah angkat lagi coba di sini terpatu dengan baik angkat lagi lakukan ke belakang masih obat yang cukup baik angkat lagi sebagai baik sekali kumpulan dari Aisyah 18 terbalik kumpul harus 18-17 ya 18-17 angkat lagi headshot kali ini Wildan kerapihan menutup bagaikan hasil baju pakai licinan cukup rapi tadi maka poin bertambah lagi untuk tim dari Wildan nomor 6 dari tim Wildan. Sudah sayang sekali terlalu slow motion tadi atau lemah tadi dan maka poin pertama lagi untuk tim dari Wildan. Juga ada Wildan ingin dan melihat melaksanakan servis-servis sudah cukup baik angkat lagi tim dari Erick. Sentuhan dari tim Wildan maka poin bertambah lagi 28-18 akhirnya dengan kepastian tim Airport ini bisa menjadi 2 titik rupanya atas tim dari Wildan maka kali ini poin lagi beralih 19-21 titik rupanya dari tim Wildan kali ini terpaut ancang-ancang nomor punggung semua lakukan servis konten sudah angkat lagi bisa umpan tinggi saja tahu saja tempat yang kosong yang dituju bola tadi oleh nomor punggung 4 dari Atin Wildan yaitu Serawan Rending tadi dan maka poin bertambah ancang-ancang nomor punggung 5 lakukan servis konten juga Firman kali ini Firman kepala sudah samping teknis 8 dia angkat lagi Wildan cukup menuki nomor punggung 2 maka poin bertambah lagi yaitu saudara Kuis tadi dan poin bertambah lagi untuk Atin Wildan. Wildan nomor 29 seberangkan bola saudara ya masih bisa angkat lagi apa yang terjadi masih Regi Long ini yang akan melaksanakan servis Regi Long anjang-anjang lau sudah angkat lagi umpankan tinggi apa yang terjadi ternyata terlalu ngaku kasih pukulan hari Atin Airport menggap poin pertama lagi untuk Wildan. Wildan kami seberangkan bola sudah jauh ke belakang ajak kami timbang Airport lagi sama Airport masih bisa apa yang terjadi perjuangan yang sangat baik namun rupanya kesulitan dari sahabat pengantinya menggap poin pertama lagi untuk tim Airport. Airport kali ini seberangkan bola 22 sama berkawinan yang kesekian kalinya kumpul saja lagi sedikit lewode tadi nomor punggung 2 dari tim Wildan menggap poin bertambah lagi untuk tim Airport. Airport kali ini ancak-ancak Airport tempat di 9 seberang bola sudah baik angkat lagi Wildan siapa dia wes masih ada sayang sekali 1-2-3 orang gerak-gerakan dan akhirnya set point bagi Airport yang mana dari Airport bisa mengejar dengan begitu jauh tadi yang mana dari tim Wildan memimpin maka terbalik kali ini yang bisa mempunyai set point dari tim Airport ya mungkin perbaikan masukan dari Aukos Airport ini cukup mantan dan masuk kepada IQ dari tim Airport ya ancak-ancak Airport kurang puas sudah namun
kegagalan, bukan dalam servis saja, dalam sebaik juga masing-masing punya kegagalan. Ancang-ancang kali ini dari pinggir dan punya bola dengan satu sisi untuk kemasih punya makan kedudukan. Membuset sekali pukulan dari 25-23 dimenangkan Air Sport set pertama. Akhirnya selesai sudah dimenangkan oleh tim Air Sport dengan skor 25-23. Oke, kita berbalik kali ini Airport menuju ke sebelah barat dan juga Wildan beranjak ke sebelah timur dengan tadi skor 25-23 dimenangkan oleh Airport di set yang pertama di jam yang kedua ini. Dan untuk para penonton segera merapat saja ke stadion. Ke lapangan Bumi Cakra dengan pertandingan yang sedang berlangsung di game kedua ini antara Wildan dan melawan Airport. Dan kami informasikan di jam yang ketiga nanti akan berhadapan antara PSG yang akan melawan Patroli ya setelah permainan ini. Baik, para pemain sudah kembali lagi ke lapangan sementara ini. Kita kembali ke lapangan Airport berada di sebelah barat dan juga Wildan berada di sebelah timur. Sudah menempati posisinya masing-masing. Sementara ini bola dipegang oleh Airport yang membutuhkan alat-alat poli, jersey atau sepatu, hubungi Airport ya. Terima kasih bos Airport selalu jaya ya. Ada baik di sana. Lepasnya maju. Terima dengan sempurna oleh Airport. Angkat lagi. Pukul keras. Lolos dari para blocker dari Wildan tadi yang berbentuk 4-0 Wendy. Pukulannya begitu akurat dan jatuh di tempat yang kosong. Poin untuk Airport yang pertama 1-0. Masih Airport sudah cengek seberang bola sudah lemas saja. Lima lagi di sini bila numpangan tinggi. Smash dapat diblokir dengan sempurna. Namun sayang ketika bola di luar lapangan sehingga dia poin untuk Wildan 1-1. Wildan kali ini Bayu seberang bola sudah ke belakang terima Airport sudah umpankan. Baik sekali pukulan nomor punggung 6 dari Airport ini cukup akurat meskipun tidak terlalu keras tadi perlepasan bolanya jatuh di tempat yang kosong. Pindah poin kembali untuk Airport 2-1. Nomor punggung 4 dari Airport jumping service masih angkat lagi dari sana. Wildan umpankan jauh. Smash keras namun dapat diblokir dengan sempurna para pemain depan dari Airport tadi sehingga poin kembali bertambah untuk Airport 3-1. Masih Airport Wendy kali ini kembali akan melakukan servis konsentrasi dan sebentar lempar bola sudah jumping servis yang cukup keras angkat lagi di sana lemah saja masih dapat bergulir bola pukul keras nomor punggung 2 dari Wildan saudara curis tadi cukup baik mencuri bola liar di atas net tadi jatuhnya di tempat yang cukup boleh dijangkau dan cukup keras. Pindah lagi poin untuk Wildan 2-3 sebentar bola sudah Wildan terima lagi di sana Airport umpankan pukul keras Airport lagi-lagi lolos dari bendungan para pemain depan Wildan kali ini Airport melakukan serangan yang begitu baik dan berpindah kembali poin untuk Airport 4-2. Airport pemain dari Airport ini servis sudah terima kembali di sana Wildan umpankan pukul keras baik sekali namun Airport pukulannya tadi padahal jauh jatuh di bola di luar lapangan dan pindah poin kembali untuk Wildan 3-4 seberang bola sudah dari Wildan ini terima lagi Airport di sana umpankan bolanya jauh pukul keras begitu baik pukulannya cukup sulit diterka para pemain depan dari Wildan dari pukulan dari Airport nomor punggung 9 ini saudara Noval begitu akurat dan servis sudah lemah saja terima lagi Wildan umpankan Wildan tinggi pukul keras masih dapat tergulir sayang sekali para pemain belakang dari Airport ini terpaku pada posisinya masing-masing tidak dapat mengejar bola kembali poin bertambah untuk Wildan 4-5 seberang bola Wildan terima lagi di sana Airport umpankan tinggi lemah saja angkat lagi di sana Wildan umpan kembali Wildan pukul dari belakang keras angkat kembali di sana Airport umpankan lagi bergulir lagi bola umpankan rekannya pukul keras Wildan Airport cukup baik sekali pukulan dari Airport ini nawar tunggu 5 tadi saudara Firman begitu keras pukulannya tidak dapat dihalang-halangi para pemain depan dari Wildan kembali saudara Firman kali ini akan melakukan servis lempar bola sudah jengking cukup keras sekali lima Wildan di sana umpankan pendek saja ada Bayu angkat lagi di sana Airport pukul Airport lemah saja bisa dapat dikejar pemain Wildan ini lanjutkan saja rekannya ke belakang ada Airport di sana umpankan tinggi pukul keras baik sekali pukulan saudara Wendy tadi dari Airport
tidak dapat senek terbang ya, nomor 4 ini Wendy dari Subang ya. Tidak untuk Airport 74 masih dari Airport ini nomor punggung 5 saudara Firman akan melakukan servis serberang bola sudah keras sekali datangnya bola cukup sulit diterima perpolisakan dari Lapan. Dan ini penerimaan masih unggul set kedua dan poin kembali bertambah untuk Airport 84 masih saudara Firman dari Airport ini akan melakukan servis untuk kesekian kalinya konsentrasi dia seputar lempar bola sudah seberangkan saja luar sayang sekali kali ini jatuhnya bola di luar lapangan sehingga berpindah lagi poin untuk Wildan 5-8 terpaut 3-6 saja Wildan kali ini coba mengejar seberangkan bola sudah bisa 5 lagi Airport bisa umpan kan sayang sekali tertangkap pelanggaran Bapak Wasit pastinya tadi kurang begitu sempurna kembali poin untuk Wildan 6-8 Wildan seberang bola sudah seberangkan angkat lagi di sana Airport upaya tinggi smash tangan kita masih dapat diterima dengan sempurna upaya kelihatannya langsung arahnya ke belakang lemah saja cukup akurat penempatan bola yang tidak disangka-sangka tadi dari Wildan cukup menyulitkan para pemain dari Airport dan poin kembali bertambah 7-8 seberang bola sudah selimut Wildan dan upakan ini pukul keras begitu cepat pukulan dari Airport tadi saudara Wendy nampaknya poin kembali bertambah untuk Airport 97 nomor punggung 9 dari Airport seberang bola sudah mendatang saja angkat lagi di sana Wildan upakan Wildan jauh smash drop shot saja angkat lagi di sana Airport upakan lagi tinggi pukul dari belakang cukup keras sekali pukulannya sangat-sangat menyulitkan pertahanan dari Wildan tadi sehingga poin kembali bertambah untuk Airport 10-7 kembali terpaut 3 angka Airport leading kali ini angkat lagi di sana Wildan upakan lagi tempatnya tepat sekali Bayu ini cukup akurat penempatan bolanya meskipun tidak terlalu keras nampaknya pemain yang cukup berpengalaman ini menjatuhkan bola di tempat yang kosong baik sekali terima lagi di sana Wildan Airport umpan tinggi drop shot saja baik sekali penempatan bola dari nomor punggung 4 dari Airport tadi saudara Wendy mematikan pertahanan dari Wildan 11-8 nomor punggung 15 saudara Ceng kali ini seberang bola sudah terima kembali bisa ada umpankan Wildan pukul Bayu baik sekali kali ini saudara Bayu kembali menambah 1 poin untuk Wildan 9-11 ya giliran saudara Bayu kali ini akan melakukan servis dari Wildan konsentrasi tetap seberang bola sudah lemah saja terima di sana Airport umpankan lagi cukup keras sekali pukulan nomor punggung 6 dari Airport saudara Ogi ini begitu baik, begitu cepat, sulit sekali untuk diterima para pemain bertahan dari Wildan. Kembali poin bertambah untuk Airport 29. Airport kembali nomor punggung 4. Wendy seberang bola sayang gagal menyeberangi net tadi servisnya. Pindah poin kembali untuk Wildan. 10-12 masih terpaut 2 angka tertinggal 2 angka kali ini Wildan seberangkan bola sudah terima lagi Airport sudah umpankan pendek saja drop ke belakang angkat lagi di sana Wildan umpankan Wildan langsung saja ke belakang ada Airport di sana masih umpankan Ogi baik sekali cukup sulit diterima pukulan dari Airport tadi poin kembali berpindah untuk Airport 13-10 kembali 3 angka mohon aduh Airport sudah lemah saja terima lagi bagus lapang lagi drop shot saja angkat lagi langsungkan saja terima lagi di sana Wildan umpankan lagi di sana Wildan drop shot saja kembali masih bergulir sayang terjadi diskomunikasi para pemain depan dari Airport tadi sehingga berpindah lagi poin untuk Wildan 11-13 ya terpaut 2 angka masih tertinggal Wildan kali ini seberang bola sudah sebelah terima kasih namun terlalu jauh jatuhnya bola di luar lapangan sehingga berpindah kembali poin untuk Airport 14-11 Airport nomor punggung dah champion sudah keras kali terima lagi Wildan umpankan pukul keras bola menerobos masuk baik sekali sulit diterima dengan baik passingnya tadi dari Airport sehingga berpindah kembali poin untuk Wildan 12-14 lagi-lagi 12-14 seberang bola sudah Wildan lemah tadi bolanya gagal menyeberangi net dan poin kembali berpindah untuk Airport 15-12 nomor punggung 5 dari Airport kali ini Firman akan melakukan servis konsentrasi dia sebentar lempar bola sudah pukul keras masih dapat diterima pemain belakang dari Wildan umpankan pukul keras baik sekali pukulan saudara Regi tadi dari Wildan pukulannya cukup sulit diterima para pemain bertahan dari Airport poin kembali berpindah untuk Wildan 13-15 Wildan kali ini selain saya
Sayang sekali, kembali tidak menyeberangi net servisnya dari saudara Regi tadi. Poin kembali berpindah untuk Airport. Nomor punggung 9 dari Airport kali ini Regi. Novel, seberang bola sudah terima kembali. Upatan pukul keras, masih dapat diterima. Langsungkan saja rekannya, baik sekali. Terima lagi Wildan, upatan kembali Wildan. Bayu kali ini penempatan bola dari saudara Bayu. Lagi-lagi menyumbang satu poin untuk Wildan. 14-16. 14-16, seberang bola sudah baik sekali terima di sana. Airport upakan lagi, pendek saja keras sekali saudara Wendy ini. Begitu baik posisinya melakukan pukulan dengan sempurna, begitu keras, begitu memukau, menjatuhkan pertahanan dari Wilda. Seberang bola sudah Wendy kembali di sana, terbang ya dari Subang. Lagi-lagi memang dengan sebulan pengalaman saudara Bayu ini gampang sekali untuk mencari poin untuk Wildan. Bertambah kembali 15-17. Bayu lagi-lagi akan melakukan servis, sudah lemah saja. Terima Airport umpankan, pasangnya lagi pukul keras saudara Ogi. Memang bomber dari Airport ini sulit sekali, bahkan tidak ada sempat menghalangi para pemain depan dari Wildan tadi, sehingga bolanya begitu mulus jatuh di tempat Wildan. Poin kembali bertambah untuk Airport. Umpankan kembali Wildan, pukul keras, dapat diblokir, masih ada. Umpankan lagi rekannya dari belakang, serai baik sekali, masih dapat terima Wildan. Umpankan cukup keras, baik sekali kali ini balasan dari Wildan. Begitu keras jatuhnya bola, sulit diterima para pemain belakang dari Airport. Poin kembali berpindah untuk Wildan, 16-18, masih tetap terpaut dua angka. Terima kembali, umpankan lagi, ada Ogi, Ogi dan masih dapat bergulir. Baik sekali jatuhnya bola di lapangan Wildan kali ini. Berpoin kembali untuk Airport, 19-16. Salah seorang bomber dari Airport ini saudara Ogi. Seberang bola sudah, sayang sekali tidak memperhatikan garis lain belakang. Sewaktu melakukan servis sehingga tertangkap pelanggaran dan berpindah kembali poin untuk Wildan. 17-19. Terima lagi di sana Airport. Umpan, pukulkan Airport, dapat blokir yang sempurna. Masih dapat terima lagi, umpan terakhirkannya. Kembali pukul, kembali pula dapat diblokir dengan sempurna para bloker dari Wildan tadi. Berpoin kembali untuk Wildan, 18-19. Tinggal satu kesempatan kali ini. Seberang bola sudah, terima Airport. Umpan jauh, pukul keras lagi-lagi. Tidak terasa dihalang-halangi oleh bomber dari Wildan ini. Pukulannya menerobos dengan sempurna dari Airport tadi, sehingga berpindah kembali poin itu kosong ke 28-18. Airport nomor 12 kiri, dia servis sudah sebelah antri mobilnya dengan umpakan lagi tinggi sekali, pukul keras, dapat dilokir dengan sempurna. Sayang tidak menjadi touchball nampaknya, dan kembali berpindah lagi poin untuk Wildan, 19-20. Seberang bola sudah hilang, terima lagi di sana Airport, umpakan lagi tinggi Airport, pukul keras ke Wendy. Bola pantulannya tadi tidak dapat diterima dengan sempurna ataupun tidak diselamatkan. Susah sekali sehingga poin kembali bertambah 20 sama. Akhirnya dapat mengejar juga Wildan kali ini, terima lagi di sana Airport, umpakan lagi Airport. Baik sekali, meskipun cuma drop shot tadi saudara Wendy dari Airport tadi, tapi dapat mematikan pertahanan dari Wildan sehingga berpindah kembali poin untuk Airport, 21-20. Iya, 21-20. Nomor punggung 5 dari Airport ini akan melakukan servis. Siman, seberang bola sudah terima lagi. Ada Bayu, dapat diblokir dengan sempurna kali ini. Terbaca serangan dari Wildan oleh para blocker dari Airport tadi, sehingga poin kembali bertambah untuk Airport, 22-20. Iya, dan tim out dipinta oleh ofisial dari bagusan medianya ya, jadi skor sementara 22-20, Airport leading 2 angka atas Wildan kali ini di set yang kedua ini. Setelah tadi set yang pertama dimenangkan oleh Airport, dan set yang kedua apakah Airport kembali akan mencuri hasil ataupun poin, atau Kawil dan dapat bertahan. Kita lihat saja. Umpakan kembali Wildan, Bayu baik sekali dapat kembali dengan sempurna. Umpakan lagi tinggi Airport, pukul keras, masih dapat bergulir bola, akan bertahannya dari Wildan, pukul keras Wildan. Kali ini begitu sempurna pukulan dari Wildan, jatuhnya bola
cukup sulit diterima beberapa poin belakang dari M-Sport ini, dan poin kembali berpindah untuk Wildan 21-22. Seberang bola Regi tadi umpakan dan terima kembali umpakan M-Sport pukul keren Wendy kali ini dari Wildan cukup sekali, pukulannya memang sangat keras dan berjotol jatuhnya bola ke lapangan Wildan tadi sehingga berpindah kembali untuk Airport. Seberang bola sudah Airport. Terima kembali Wildan. Umpakan lagi Wildan. Pukul keras Wildan. Masih dapat terima dengan Superang. Langsung saja jauh. Wildan angkat lagi di sana. Wildan umpakan lagi Bayu. Drop saja. Dibiarkan. Kali ini terjadi keraguan-keraguan para pemain belakang dari Airport. Sehingga poin kembali berpindah untuk Wildan 22-23. Iya, Wildan terhina. Seberang bola terbaik sekali menetes jatuhnya bola di lapangan Airport ini sehingga poin cuma 23 sama skor sementara set kedua 23 sama. Kembali tim out diminta oleh salah satu ofisial dari tim ini. Nampaknya cukup tegang sekali saling mengejar di atas 20 tadi. Dengan poin di atas 20 sudah terjadi dua kali kesamaan skor di 20 sama dan 23 sama. Kali ini bola dipegang dari Wildan. Nomor 24 saudara Wildan ini akan melakukan servis, konsentrasi dia sebentar. Jumping shot keras kali di langsung bolanya diterima. Pukul keras sayang sekali. Pukulan dari pemain depan Wildan ini terlampau menyamping satu di muka untuk Airsport di set kedua. Apakah bisa menyelesaikan atau tidak? Apakah dapat mengakhiri set kedua ini? Airsport sono cengek seberang bola sudah melatar sekali. Terima Wildan di sana. Umpakan pukul Bayu. Kali dapat terima dengan sempurna. Ada Airsport di sana. Umpakan lagi. Baik sekali ada Wildan. Umpakan kembali. Rosa saja akan kembali melatar cengek. Bolanya langsung masuk. Umpakan lagi. Yang begitu sempurna namun 25-23 dimenangkan Airsport set kedua 2-0 kedudukan 25-23 dimenangkan oleh Airsport. Dengan itu sementara kedudukan leading Airsport 2-0 atas Wildan di jaga kedua ini. Kita saksikan set yang ketiga yang akan dilaporkan oleh Kang Ramsi Hutanaru. Ini bos Airsport ya. Iya, berbahagia saudara-saudara sekalian, yang mana perjalanan dari pertandingan di 2 set Backwing masih dimenangkan. Kalau nggak ada Airsport saya nggak bisa kesini ya. Karena dukungan dia, supportnya bagus, kerjasama. Terima kasih, semoga sehat selalu. Airsport selalu jaya ya. Airsport. Bila ada yang memerlukan jersey tinggal di japri aja, nomor WA-nya ada ya kalau di bawah. Yang kedua yang paling ujung sepanjang jalan kenangan. Namun bila tim Airsport menyelesaikan set yang ketiga mungkin selesai dan sudah pertandingan. Kita mulai set ketiga untuk antara Airsport bisa menyelesaikan atau tidak. Yang mana saudara-saudara sekalian, kita balik lagi ke lapangan dan kali ini Wildan ada di sebelah barat lagi dari asal semula dan dari asum RMM ada sebelah timur yang mana Ibu Hajar ada di Hanapun Awi dan tidak di meja panitia itu sangat luar biasa. Kita balik lagi dari sebelah hijau seorang dari asum Wildan yang akan melaksanakan eksekusi servis dia. Lakukan servis, dicancapkan servis, tidak lagi bawa sedikit angkat tangkitin. Airsport masih bisa hajar tangkitin. Airsport pukul keras masih ada tiada berduk lagi sedikit panjang tidak dengan attack yang sangat sempurna dan maka poin pertama tidak kali ini poin 1-0 dan satu sempurna ya mulai kedua waktu sempurna Wildan dari seorang Wildan tidak boleh laku servis dengan atlet teman sekali sayang sedikit tebar pesona rupa-rupanya ada sedikit senyum imut lucu tadi dari saudara Wildan sehingga sedikit emas juga dalam bidang servisnya. Alta Alfal sudah cengek Alta kali-kali dari situ wah siapa dia masih ada dia bersama barang laku-laku selamat bola masih bisa 1-0 masih bisa masih sekali umpan lagi. Amin
sayang sekali. Tolinglos yang cukup dipastikan cukup kokoh tadi. Maka satu poin lagi beralih untuk tim dari tim Wilda. Wilda dari Surabaya yang sekarang sudah angkat lagi tim dari Surabaya. Kali ini cukup glowing sekali. Tempat yang kosong rupa-rupanya dari sang airport seperti menempatkan hatinya di ruang mahasiswa yang setia. Itulah mungkin adanya. Ya, ancang-ancang sepulang tidak cukup mendatang. Konses ketika tenang rupa yang tinggi-tinggi saja. Flashing juga bikin dari tim Wildan bagi ke arah pertahanan dari tim airport. Maka poin pertama lagi 4-3. Ya, berhenti. Ini nomor 4 Wendy dari Subang ya. Si anak terbang. Baik orangnya saja. Luar biasa streaknya. Bagi tim Airport maka pertama 4-3. Ya. Angkat sama. Airport gantinya bola. Regulan pusat siap berdamping. Tapi selokan dia sudah baik sekali. Apa yang terjadi? Sayang sekali. Upaya sudah rajin dan membuahkan hasil karena terhalang oleh tempat duduk tadi. Maka poin pertama lagi untuk tim Airport. Airport yang ingin satu biji. Airport ancang-ancang lakukan servis sudah. Terlalu jauh rupa-rupanya tidak penyangka. Maka poin bertambah. Air asap. Iya. Ancang-ancang kali lakukan servis. Memetuh sebuah servis. Angkat lagi. Walaupun tadi kalau masuk mungkin lain cerita bagi bubuk tim Wildan. Poin pertama lagi kali ini. Ancang-ancang Wildan seberangkan bola mendadak. Airport lagi kali ini kerja bareng. Umpan yang baik. Baik ya. Namun sayang dipastikan lagi Haji beruntung untuk tim Airport. Maka poin pertama lagi untuk Airport 6-6. Ya, akan benar. Airport yang punya bola laku waktu servis. Dia siapa yang akan melakukan nomor 5 dan tim Airport sudah bola sudah. Sang Bayu tak kalah menarik. Dia memperlihatkan ajangnya waktu dulu senior seperti ya. Senior sekali Bayu. Ancang-ancang dari tim Wildan kali ini punya bola nomor punggung 9 Wildan. Lakukan servis sudah saudara turis tadi. Umpan baik. Balikan walaupun bisa di menjual saudara Bayu bisa dibeli dengan kias tadi oleh tim Airport. Maka poin bertambah lagi untuk tim Airport. Airport ancang-ancang lakukan servis konten sudah menyeberang sekali baik sekali angkat bola umpankan tinggi cermat saja. Sayang sekali pas rupa-rupanya keberuntungan bagi tim Wildan. Maka menambah lagi satu biji 87 tidak dari atas oposisi tim Wildan dari seberang bola sudah cukup melintir sekali angkat lagi. Luar biasa Wendy semi back ya. Walaupun postur tubuh cukup sedikit 8 sama pendek, tapi saudara Wendy bisa melayang atau menari-nari tangannya di udara sambil melakukan high umpan kadang ikan ini jidat keluar sayang sekali dan tidak jadi sangat baik keluar hanya bisa menambah poin bagi tim Airport 9-8 9-8 Airport kali ini punya bola laku-laku servis kali ini laku-laku servis berangkat bola sudah pengen masih bisa angkat lagi umpan dan Wildan baik sekali pas-pasnya kali ini pertandingan masih-masih baik masih bisa servis dengan begitu walaupun penghalang dan rintangan juga dianggap penting saja umpan tadi sayang sekali sedikit menuntung rupa-rupanya keluar. Atau tipis tadi maka poin pertama lagi untuk tim dari Wildan. Wildan seorang Wildan dari seberangkan bola sudah seorang bayi tadi angkat lagi umpan tinggi apa yang terjadi keluaran bola yang disia-siakan oleh tim Wildan menambah lagi satu poin 11-9 ya 11
Baik dengan penalti dan semoga opa itu ai sekali nomor punggung 12 dari Anquat ini yaitu saudara Putem bulannya cukup tajam dan mata poin bertambah lagi untuk Anquat. Erkot kali antar-antar samping seperti kelakuan dia baik sekali AS 1.23 ribu rupiah mungkin poin bertambah lagi untuk Erkot. Erkot masih samping-samping sayang sekali terlalu mendasar tadi Heretis Nopper tunggung Erkot sudah wedding tadi dan maka poin bertambah lagi untuk Atim dari Uwilkan sebagai pengacu serangan dari Atim Hildan ancak-ancak lakukan persis kontan sudah menyebrangkai sekali angkat tim dari Erkot siapa dia terbaca rupa-rupanya air sepahit dari tim Malang Erkot tadi sehingga sedikit menulang kena dua tangan tim Malang dari Uwilkan maka poin bertambah lagi 13-11 dua titik kali ini terpaut dua titik terpaut kali ini dari Atim Harfon anjak lagi coba Erkot siapa dia titik saja masih tergelitik diri aja bisa anjak tadi Pak Eda jauh ke belakang masih dapat dikutu Aljero di sana Aspol walaupun tertutup tapi begitu tampaknya Haji Alut tadi dan maka poin bertambah untuk Atim Erkot 12-13 satu biji terpaut 12-13 ancam-ancam kali lakukan terganti servis langsung korbannya orang harus baik atau baik nempel dulu di net dia cukup baik dan kami ancam-ancam masih ganti tapi Anquat yang ketinggian yang bang sayang sekali tidak melihat bahwa garis belakang atau air belakang tadi terinjak dan maka pun aku terus depan tadi dan ancam-ancam dari tim Awidan sedangkan bola sudah ada tadi tim Erkot tadi kali sayang sekali sedikit mulang tadi tadi dokter yang begitu rapi dijalin oleh tim Wildan tadi sangat-sangat baik tadi dan maka poin bertambah lagi Wildan punya bola sudah angkat lagi bangun serangan coba bangun serangan sayang sekali serangan yang dibangun tadi sedikit sia-sia hanya bisa memberuntungkan bagi tim Wildan 16-13 makin jauh yang dari tim AU Erkot terpaut hingga bisi atas tim AU Wildan dan rupanya momentum terbaik diambil oleh Atim Erkot untuk memperbaiki kesalahan dan tidak serangan juga maupun tahanan agak sedikit rapuh dari tim Erkot tadi karena kali ini cukup tiga biji ketinggalan emang sedikit jauh alias Salsabira Karim adudung bermain apalagi dipegang oleh tim Hildan ancak-ancak akan melaksanakan servis konten sudah seserang belum tahu ya alias Salsabira Siti Aisyah ayah Yudi Kendil ada setelah ini main ya jadi sedihan dan langsung oleh Atim dari awal Hildan maka poin bertambah lagi untuk Erkot Erkot kali ini samping tapi selapan dia sekarang terima kasih Siti Aisyah Hildan poin mohon maaf baru dibalas ya yang dipikir seorang bola cukup mantap dan baik sekali maka poin bertambah lagi untuk Hildan Hildan sekarang sudah bola tutup meniti dengan Rizky aja cukup baik angkat tadi tinggal Hildan baik sekali penempatan bola yang sangat akurat tadi sehingga pergantian pemain 15 ya betul 15-17 sudah mengalihkan jauh sekarang setelah ini Wendy ya Wendy Yudi masih kasih menghadapkan Awi sayang sekali rupa-rupanya takut dari super belum harus kami dapat biaya Yopi Setiawan buat tahu ayat tunggang wah full team setelah ini ya kalau dari Hildan kalau seberang pangkau sudah baik buat tahu full team ada sayang sekali ada deh sayang seribu sayang pukulan dikit-dikit tidak masuk nomor tunggu asap dan tim Aris Maut pada itu bola cukup tinggi tadi penasaran nanti ya ada sedikit sulit poin bertambah diperangkan bola sudah cukup baik ada lagi si anak gila udah lama baru muncul lagi ya akan hadir lagi sedikit gagal tadi skuad tahu poin pertama lagi untuk Atim dari Wilka 20 15 ya
21-18 semifinalnya besok. Cuman 4 pertandingan setelah ini ya. Kemaut. Setelah ini kalau ke perempuan bisa nafas buatan lawan jenis yang gak bisa mungkin ya. Dan cuman besok semifinal, tiga pertandingan. Yang terus menekan pertahanan Arif. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir ya. Yang belum subscribe, bantu subscribe-nya ya. Yang membutuhkan jersey atau sepatu tinggal hubungi Air Sport. Kerudung ada di Shopee ya. Angkat lagi coba umpan ini. Sedikit terpaku posisinya, gak bisa melancarkan kaki seperti rapat pakai lensium mungkin ya. Poin pertama lagi untuk Atin Bisa Edipon, Edipon sudah umpankan tinggi kali ini, balasan yang ketimpa masih bisa angkat lagi. Wow, keren sekali, cukup keren gaya orangnya. Maka poin bertambah lagi untuk Atin dari Edipon. Edipon 17-21 perlahan tapi bisa dipastikan semuanya rame setelah Menghasilkan poin terus ya. Keberuntungan bagi Atin dari Airport kali ini ancak-ancak lagu-lagu tertib dengan tenang 1-2-3. Yopi Setiawan siap, Yopi Setiawan. Aspek paling tinggi Jidan, luar biasa Jidan. Bisa membuatkan 1 poin lagi bagi timnya Wilson. 24 23 23 2 poin. Ancak lagi. Coba lagi siapa? Bom saja Wildan ya. Kuden. Cukup keras selapkan 19-23 4 poin ketinggalan. Harus sepak bola sudah. Ajak lagi. Siapa yang dipilih? Jidan. Apa boleh buat kalau saya hantangan dari segera Jidan bisa diurungkan oleh timing. Aduh ketangkasan. Ya Harisor, ada yang main di mana? Tadi sudah lempas. Mata kanan yang cukup kuat dan upaya yang sangat salah rupa-rupanya. Satu di muka untuk bisa diberarti dan kalau upaya apa artinya mungkin. Ancang-ancang kali ini tosor lari Atin Mahunda. Lakukan versi sudah baik sekali. Ancang tim Arif Palus. Airport Pantai. Airport masih diserang lagi-lagi. 25-20 dimenangkan Wildan. 1-2 kedudukan ya. Dan akhirnya kita bertandingan 1-2 kedudukan. Ketiga ini bisa dicuri oleh tim Wildan dengan meninggalkan begitu jauh tadi Bu. Ya. Gimana menurut Bung Erwin tentang pertandingan ini? Kita kosongkan untuk di set keempat. Berjalan dengan begitu merata, Bro. Tapi gimana komentar Anda? Oke, nampaknya tadi di set yang ke-1 dan ke-2 dari tim Wildan ini tidak begitu percaya diri kan? On pier, benar-benar on pier Wendy ya. Seanak terbang. Namun di sini kita lihat semangatnya baru keluar nih. Makanya dari itu, tim Airport sendiri rada mengendorkan tekanannya. Luar biasa ya, Wendy. Makanya di set yang ketiga ini, tim Wildan dapat melenggang ke skor 25 dengan tidak begitu sulit. Yang butuh kerudungnya ada di Air Sport ya. Komplit. Sepatu, kaos kaki. Ini energinya juga kali ini di set yang ketiga cukup. Sama legging juga ada ya. Oke, terus street. Berbagai macam dari Air Sport juga akan lebih. Kita lanjut set keempat ya. Iya. Supaya bisa merebut set yang keempat ini di agar tidak terjadi rubber set yang akan menimbulkan ya begitulah kalau rubber set terpukul di ujungnya efek samping cek dokter iya harus terus ya. Ya bro silakan lah. Oke, kita kembali lagi, saya mencoba melaporkan di set yang ke tiga ini
sementara ini skor leading 2-1 masih Airsport yang pegang. Dan bola sudah bergulir tadi, skor sudah 1-0. Kali ini bola dipegang dari Wildan, saudara Bayu, seberang bola sudah ke belakang, terima di sana saudara Ogi, umpan lagi pukul cepat. Tadi pukulan begitu cepat dari Airsport. Satu sama. Bukan menjadi satu sama ya, satu sama. Saudara Wendy, kalau seorang popper dari Airsport ini akan melakukan servis banking. Pelemah saja, terima lagi nomor punggung 2, umpan lagi dan pukul keras. Dapat diblokir dengan sempurna pukulannya tadi. Poin kembali bertambah untuk Airsport 2-1. Masih ready, Jepiser keras kali ini. Terima lagi di sana, tidak lupakan lagi. Pukul, drop shot saja. Angkat lagi di sana, Airsport masih dapat dijangkau. Langsungkan saja rekannya, tinggi sekali. Lambung bola ada lagi ready. Angkat lagi di sana, umpankan, drop shot saja. Jatuhnya bola di tempat yang begitu sulit dijangkau para pemain bertahan dari Airsport. Dan poin kembali berpindah dan juga bertambah untuk Wildan 2-1 ya. Wildan kali ini seberang bola saja, lemah saja. Ada Wendy di sana. Umpankan lagi di sana. Pukul Airsport keras kali, namun sayang jatuhnya bola di luar lapangan tadi, tidak sempat menyentuh tangan blocker dari Wildan. Poin kembali bertambah untuk Wildan 3-2. Kembali Wildan seberang bola sudah. Ada di sana Ogi. Umpankan lagi Airsport. Jatuh saja. Akan dengan sebelah masih dapat dikejarkannya. Pukul lemah saja. Angkat lagi di sana. Umpankan Airsport. Pukul keras Airsport dapat diblokir. Masih dapat diterima lagi pemain belakang dari Wildan. Umpankan. Pukul keras dan kali ini pukulannya sangat keras dan jatuh di tempat yang kosong. Poin kembali bertambah untuk Wildan 4-2. 4-2 masih Wildan karena memegang bola. Seberangkan bola sudah. Lemah sejak kebelakangan Daugi di sana. Coba umpankan lagi di sana. Pukul keras Airsport. Tidak cukup satu orang blocker untuk mengalami seorang firman dari Airsport tadi. Bola mulus jatuh di tempat yang kosong dan poin kembali bertambah untuk Wildan 3-4 ya. Akan dengan 11 orang Ogi umpankan lagi Airsport. Pukul keras Airsport. Akan lagi di sana umpankan lagi Wildan. Umpankan tinggi. Pukul Wildan. Kali ini jatuhnya bola di luar lapangan saudara-saudara. Dan poin kembali berpindah bertambah untuk Airsport 4-1. Seberang bola Airsport. Terima kembali Wildan. Angkat lagi Wildan. Drabek attack drop saja. Angkat lagi di depan 10 Airsport. Umpankan. Langsungkan saja Wendy. Masih dapat diterima lagi. Umpankan lagi. Pukul keras. Baik sekali pukulan dari Wildan tadi nomor punggung 2 tadi saudara Curis. Dapat mematikan pertahanan dari Airsport. Poin kembali berpindah untuk Wildan 5-4. Seberang bola sayang sekali. Tipis saja jatuhnya bola di luar lapangan. Poin kembali berpindah untuk Airsport 5-5. Airsport nomor 12. Ya, seberang bola sudah. Terima kembali Wildan. Umpankan lagi Wildan tinggi. Pukul keras dan dapat dijawabkan dengan sempurna. Sayang sekali bola pantulnya tadi sulit untuk dijangkau para pemain bertahan dari Wildan. Kembali poin untuk Airsport 6-5. 6-5, ya Airsport kali ini masih nomor punggung 12. Jepiter keras kali, terima kembali pemain belakang dari Wildan. Umpankan lagi terusnya, umpankan saja, angkat lagi di sana Airsport. Umpankan lagi Airsport, langsungkan saja, angkat lagi, masih ada Regi. Drop ke belakang, jauh jatuhnya bola di luar lapangan tadi. Kembali kumpul Airsport 75 Airsport untuk kesekian kali ini masih nomor punggung 12. Ini akan melakukan servis. Jepiter sudah, angkat lagi, umpankan lagi Wildan. Pukul drop saja, angkat lagi di sana cengek. Masih dapat diterima lagi rekannya, umpankan. Pukul keras, bola menerobos masuk. Oh, tidak masuk tadi. Pukulan dari dari Airsport. Pindah poin untuk Wildan 6-7. Tertinggal satu angka Wildan kali ini. Serbang bola sudah, terima lagi di sana cengek. Umpankan, back attack yang gagal saudara Wendy dari Airsport tadi. Poin kembali bertambah untuk Wildan 7-7. Sudah terjadi dua kali kesamaan skor kali ini. Seberang bola sudah, terima kembali Airsport. Umpankan pendek saja saudara Ogi kali ini nampaknya kurang begitu percaya diri. Pukulannya tadi dapat diblokir dengan sempurna para blocker dari Wildan. Kembali poin bertambah untuk Wildan 8-7. Seberang bola sudah, Wildan ke belakang, terima Airsport di sana. Coba umpankan lagi Airsport tinggi kali. Pukul keras, gagal menyeberangi net pukulan dari Airsport ini. Poin kembali bertambah untuk Wildan 9-7. Kali ini balik memimpin Wildan 2 angka. Sayang, oh nampaknya terjadi take out yang diminta oleh official dari Wildan ini setelah tertinggal 2 angka ya.
sementara tadi sempat memimpin Wildan ini, airport ini. Kembali ke lapangan. Iya, para pemain sudah kembali memasuki lapangan, bola masih dipegang dari Wildan. Sebenarnya bola sudah terima kembali, Ernst Pak Busana coba umpangan lagi, seluruh rasanya pendek saja. Sayang sekali, sedih itu terjadi diskomunikasi pemain depan dari Ernst Pak ini. Dan poin kembali bertambah untuk Wildan, 10-7 balik menit ketiga angka Wildan. Kali ini seberang bola sudah ke belakang, ada Ernst Pak Busana coba umpangan lagi. Oh, BRT langsung saja ke belakang, kata lagi di Wildan, umpangan Wildan, pukul keras. Dan tidak terasa dihalang-halangi dua orang blocker dari Airport tadi, pukulannya tetap menerobos masuk dan jatuh di tempat yang kosong. Kembali poin untuk Wildan, umpankan bola sudah Airport, pukul keras. Kali ini berhasil mematikan pertahanan dari Wildan, pukulan dari saudara Firman tadi. Pindah poin untuk Airport, 8-11. Sebetulnya ketinggalan 3 angka Airport kali ini. Saudara Firman konsentrasi sebentar, dia akan lakukan capital. Sudah lama saja, terima kembali walaupun 2, umpankan Wildan. Ayo kembali menyumbang 1 poin untuk Wildan kali ini. Poin bertambah 12-18. Iya, masih memimpin Wildan dengan 3 angka kali ini. Seberang bola sudah saudara Regi. Lagi-lagi gagal menyeberangkan servis saudara Regi ini. Pindah poin dengan cuma-cuma bersabar untuk Airport 9-12. Ya, saudara Ogi dari Airport ini fresh, ya baik kali umpankan, pukul keras. Sayang dapat diblokir dengan sempurna pukulan dari saudara Zidane tadi. Kembali bertambah poin untuk Airport 10-12. Sempat kecil ketinggalannya, kali ini tinggal 2 angka saja. Coba saudara Ogi, episode lagi. Lagi-lagi tanpa dia sadari, sekali berhasil, kedua kali menginjak lain belakang. Sudah 3 kali saya perhatikan dari tadi mulai permainan saudara Ogi ini, supaya berkonsentrasi lagi. Kembali lagi servis umpankan, pukul keras saudara Zidane. Baik sekali saudara Wendy ini pukulannya, dapat mematikan pertahanan dari Wildan. Poin kembali pertama untuk Airport 11-13. 11-13, masih terpaut 2 angka, kali ini Airport ketinggalan. Saudara Ceng, ke 15, sosialnya cukup lincah ini, akan pokok saja, sudah lemah saja ke belakang. Ada Regi, kebupakan lagi Wildan di sana, coba upakan, pukul keras, masih abad terbaik yang sempurna, bola bergulir, akan lagi Wildan, upakan sosialnya, kembali, drop sosialnya, akan kembali Airport, pukulkan Airport, Wendy kembali. Kali ini berhasil mematikan pertahanan dari Wildan. Saudara Wendy nomor 4 ini cukup baik penempatan bolanya dan poin kembali bersama untuk Airport 12-13. Airport kali ini masih saudara Ceng, kalau punggung 15, seberang bola sudah lemah saja, menetes sekali jatuhnya bola. Kalau bisa untuk yang kedua kalinya mungkin akan lebih cantik lagi. Cukup sulit untuk diterima oleh para pemain bertahan dari Wildan tadi. Masih untuk kesekian kalinya, saudara Cengi kali ini konsentrasi dia sebentar, seberang bola sudah gagal kali ini. Gagal menyeberangi net. Servis dari saudara Ceng ini, kembali poin berpindah untuk Wildan, 14-13. Seberang sudah saudara Bayu, lemah saja, terima di sana Airport umpatan, cukup cepat sekali angkat dengan kaki, masih dapat tidak kalau sayang sekali tidak ada rekan yang membantu. Cukup jauh nampaknya bola untuk diselamatkan ataupun untuk dikejar para pemain belakang dari Wildan ini, sehingga poin kembali sama di skor 14 sama. Seberang bola Wendy, baik sekali terima di sana Regi, umpankan lagi, pukul keras Wildan, masih dapat terima bola kembali ya, umpankan, pukul kembali. Baik sekali kali ini pukulannya dari nomor punggung 4 dari Wildan ini, saudara Zidane dapat mematikan pertahanan dari Airport. Poin kembali bertambah untuk Wildan, 15-14. Seberang bola sudah ada pemenang dari Airport ini, umpankan lagi di sana, pukul keras. Baik sekali pukulan dari saudara Noval tadi mematikan pertahanan dari Wildan, sehingga poin kembali bertambah untuk Airport 15 sama. Cukup awal sekali kali ini, skor saling mengejar, masih dapat diterima lagi di sana. Wildan umpankan tinggi, pukulkan nomor 2, sayang sekali. Montas bola.
jatuh di luar lapangan, namun nampaknya sempat menyentuh tangan bloker dari Airspot tadi, sehingga poin berpindah untuk Wildan 16-15. Sekarang bola sudah Wildan, terima lagi di sana Airspot, umpan lagi, cepat sekali. Kali ini menurun performa dari saudara Ogi, nampaknya entah kenapa ini saudara Ogi bagaimana, dan bolanya gagal menyeberangi net. Pukulannya tadi kembali poin bertambah untuk Wildan 17-15, masih memimpin 2 angka. Pukul keras kali ini giliran saudara Kuden dari Airspot ini yang mematahkan pertahanan dari Wildan. Poin pun berpindah untuk Airspot 16-17. Wildan pemainnya cukup tinggi, ini seberang bola sudah baik sekali, terima Airspot. Wildan pukul keras kali ini berhasil pukulan saudara Zidan. Meneteskan bola dan poin berpindah untuk Wildan 18-16, masih menjaga jeda 2 angka ini. Seberang bola sudah, terima lagi di sana umpan. Back attack tadi lemah saja, pasti dapat terima, pukul keras kali ini pukulan balasan saudara Zidan ini, kembali mematikan pertahanan dari Airspot. Skor sementara 19-16, dan kembali official dari Airspot ini dapat dicuri Viola Anas, Zidan, Airspot, wapau bapak wasit tadi nampaknya menyentuh net nomor punggung 4 saudara Zidan ini, dan poin kembali berpindah untuk Airspot. Seberang bola sudah Airspot, keras sekali, namun jatuhnya bola di luar lapangan. Servis dari saudara Ogi tadi, pindah poin kembali untuk Wildan 22-18. Champion Cup balik sekali, terima kembali pemain bak Airspot, pukul Airspot, menjabat kembali kan, akan kembali umpan pukul, keras sekali pukulan dari Wendy ini. Kembali untuk sekian kalinya mematikan pertahanan dari Wildan. Poin kembali berpindah untuk Airspot 19-22. Karena saya ini santai saja, konsentrasi. Seberang bola sudah, terima kembali Airspot umpan. Ada Bayu, draftan saja Bayu, angkat lagi di sana Airspot umpan. Pukul keras Airspot, sebenarnya sempurna. Angkat kembali Wildan, ya draftan saja, angkat kembali di sana Airspot umpan. Airspot pukul keras Wendy lagi-lagi. Wendy ini memang kali ini saudara Wendy baik sekali penempatan bolanya, dan poin kembali bertambah untuk Airspot 20-22. Yeah, tim out kembali diminta kali ini oleh official dari Wildan, nampaknya setelah terkejar dari skor 19 tadi. Sementara Airspot kali ini masih tertinggal dengan skor 20-22. Dapatkah mengejar Airspot di set yang ketiga ini? Kita saksikan saja, bola masih dipegang saudara Cengik, salah satu toser yang begitu baik dari Airspot ini, akan melakukan servis untuk kesekian kolosnya. Konsentrasi dia sebentar, seberangkan bola sudah mendatar saja, terima Wildan umpan, pukul keras Wildan, dapat diterima dengan sempurna, umpan kembali Wendy, lagi-lagi pukulannya begitu memukau, meskipun kali ini tidak begitu keras, namun cukup sulit diantisipasi para pemain belakang dari Wildan. Poin kembali bertambah untuk Airspot 21-22. Hanya sekalian saja ketinggalan kali ini, seberang bola sudah sedor, Cengik terima kembali Wildan umpan lagi tosernya, pukul keras kali ini tidak terasa dihalang-halangi oleh dua orang blocker dari Airspot ini. Pukulan nomor punggung 2 dari Wildan ini saudara curi dapat menerobos masuk dan mematikan pertahanan dari Airspot. Ya, angkat lagi dengan tas sebelah, bola masih berkulir, bola kebalaan, angkat lagi di sana Wildan, coba langsungkan saja nomor punggung tosernya dari Wildan ini, umpan lagi Airspot, pukul keras lagi-lagi Wendy mematikan pertahanan dari Wildan, dan poin kembali bertambah untuk Airspot 22-23. Kali ini tertinggal satu angka Airspot. Wendy seberang bola sudah baik sekali, terima di sana Airspot umpan lagi tinggi, pukul keras kali ini bolanya cukup liar menyentuh tangan blocker dari Airspot, dan jatuh bola untuk Wildan ya. Baik poin di set yang ketiga ini, skor 24-22. Seberang bola sudah Wildan umpan lagi di Airspot, pukul ke belakang, angkat lagi Wildan, masih bergulir, angkat lagi, draftan ke belakang, angkat lagi di sana Wildan umpan, pukul Airspot kali ini. Pukulan dari Airspot nomor punggung 5 ini saudara Firman baik sekali,
menyumbangkan ke poin untuk Epoch 22-23-24. Terpaut satu angka seberang bola sudah terima kembali. Tidak lupakan dan punggung akhiran berakhir. Oh, set 2-2 ya. Yang ketiga 25-23. Kedua, 25-23 ya. Dengan demikian skor imbang 2-2 terjadi Ramirsa. Betul sekali. Ini bagaimana ini tanggapan dari Bung Ramsing ini sejak kompeten ini. Begini Bu, ya, jadi stamina dari Abim Wakim Wildan ini cukup kuat Bu. Di set yang keempat dia bisa menekan tensinya pertandingan walaupun tadi sempat tertinggal di set pertama ya mungkin begitulah. Oke. Itu menurut pengamatan dari Bung Rafi. Kita nantikan set yang kelima apakah Wildan yang akan melenggang ke babak perempat final ataukah Airport yang akan mempertahankan setelah tadi sempat unggul 2-0 ya, Liping, padahal sudah 2-0 ya. Iya, jadi efek samping resep dokter itu harus seimbang, Rob. Iya. Sepertinya ini dari Wildan itu terlena, dari Airport sempat terlena juga setelah iya. Unggul 2-0 ya. Kalau tampil lena itu mungkin ada di sana kalau Bro. Sempat tertinggal 2-0, Wildan ini justru terpaci. Iya. Terpaci untuk menaikkan tensi dan nampaknya kalau pemain senior lebih ke pengalaman ya karena kaptennya saudara Bayu. Iya, gagal fokus juga begitu ya. Ya, oke, silakan Bro. Abi. Aduh. Nah. Iya, kita sambut lagi ke lapangan. Kita lanjut set kelima ya. Tujuan mana tadi kita bilang bola dipegang oleh Aspot tadi sudah tengik, Hupu dari Wildan sempurna satu poin lagi kali ini berbuang untuk Atim Wildan. Ya, Wildan angkat-angkat lakukan tersisa siapa Bayu seorang legend dari Wildan sepak bola sudah baik sekali angkat kembali. Tekan banyak ke belakang masih ada dia kerjakan sama Ati dengan tenang Wildan. Apa yang terjadi terjadilah. Lewat garis loncatnya. Yang kali ini poin diberi oleh Atim dari Atim. Airport, ya. Airport kali ini ancak-ancak laku-laku tertip dengan cantik. 15 poin ya. Baik angkat lagi pindah. Siapa? Wildan kali ini masih tidak berbuah. Hasil kali baca ke belakang masih ada dorongan untuk membantah angkat lagi. Hanya lukan tangan membuatkan lagi satu poin bagi Atim dari Airport dengan skor 2-1. 2-1 Airport kali ini ancak-ancak angkat pun tertip sudah baik sekali angkat pindah Wildan. Dan mencoba beruntung masih ada dia terkabaran dia dan dia harus siapkan dia jenis saja kebawah tempat yang kosong yang dikiki bola tadi akhirnya satu poin tadi kali bertambah untuk Atim Airport 3-1 ya. 3-1 Airport kali ganti tersebut dia cukup baik baik orangnya. Seorang Airport kali ini nomor punggung 4 yaitu dari Wendy tadi tapi tidak pakai cabul seberang sudah hendak lagi dia siapa Uwe dan moga poin bertambah lagi untuk Atim dari Wildan ya. Airport, ya. Airport kali ini ancak-ancak lakukan servis. Set sudah baik. Angkat lagi Wildan. Wildan barang ini dengan tenang. Wes masih kita bertahan. Walaupun begitu, tapi agak sedikit begini. Mungkin tadi dan mata poin pertama lagi untuk Atim dari Wildan. 3-4-1 rupanya keterpautan Wildan atas tim Airport. Membalikan lagi kali ini Airport. Baik sekali touch out terjadi. Maka menunggu lagi poin bagi Airport. Airport bertumbuh 5. Ancam-ancam dia akan melakukan pas kedua Firman kali ini dari tim Airport. Airport punya 1-2-3 tatapan tajam ke depan untuk melakukan kesi pandu-pandu tubuh jantung kesi depan dia. Woblok saja. Angkat lagi masih bisa umpan ke serangan yang dibangun cukup
berlatih sekali di jalin dengan penuh fokus dari pasti sampai masuk ke torsen tadi cukup baik sekali. Poin pertama kali ini Hilda hendak melakukan servis mendatang hendak arah semua. Siapa dia yang dituju? Masih kita pantulan yang asik dilihat umpan lagi. Weh, tertutup oleh tulang tidak satu lawan satu tadi dan maka poin bertambah lagi untuk tim Airport. Lima sama. Wildan maksud saya. Wildan sudah jauh ke belakang angkat tadi Airport permis. Masih ada Wildan. Coba kerja bareng. Kolaborasi yang cukup baik. Jangan sayang. Rupa-rupanya kurang matang. Hanya bisa silang menuju hendak keluar lapangan maka poin pertama lagi untuk Airport. Airport anjak-anjak lakukan setiap penuh konsentrasi. Yah, gak tiga anjak lagi. Coba lagi. Cie. Dalam apa boleh buat mungkin itu yang terjadi kesibukan positif ya. Sudah dilihat ancak-ancak melakukan servis konten air besar ancak-ancak melakukan servis jantin servis masih hitam dan cukup baik umpan dan air jari weee dan dari ini coba menggeper bertahan dengan power yang sangat akurat tadi dan maka poin bertambah lagi untuk tim air sport jadi buat lagu lagi servis dengan tenang 1-2-3 sayang semuanya ancak lagi tim dari air sport air sport yang sekali begitu tujuh sama kedudukan di set kelima sehingga enggak penuh dari kebaikan dilakukan asyik oleh tim dari Arsenal dan jangan lakukan sedikit konten sudah sampai sekali angkat tim dari Arsenal dari pertemuan saya yang sangat matang penuh prediksi yang sangat lebih tadi dan akhirnya berpindahan tempat di skor 8-7 untuk tim dari Arsenal dan 7 untuk bagi tim dari Wildan. Wah, sebabkan Airport. Ada Wildan. Wildan siapa dia kali ini? Titik saja. Masih bisa beradu titikkan saja. Arah yang baik. Angkat tadi Tinder. Oh, Wildan. Seorang Wildan tadi mencoba meronta dengan pukulan yang berpower tarik tadi dan poin pertama lagi untuk Ajinan. Jinan kali ini akan melancarkan servis dari tim Hilda. Hilda seberang cukup kritik atas dia sayang sekali pukulan dengan kecepatan 2500 meter per jam tadi yang diperagakan ke Airport ini membom banjir pertahanan dari tim Wildan. Yeah, Wildan kali ini ada yang kosongan sudah. Ada Wildan, Wildan kali ini Wildan min sayang sekali. Bertembus pengalang yang begitu sulit tadi. Maka poin pertama lagi sembilan sama. Masih saudara bayi macam. Hajar lagi umpan tinggi sekali semesan. Masih kita ditantang kita umpan dan jahitan dari barat ini. Mati tiga orang hanya kita membangun posisi terpaku tadi. Apa boleh dikata, apa boleh buat mungkin sudah begitu ya sudah hajar lagi coba lagi bangun serangan dia siapa lagi nomor punggung 5 yang mencoba melakukan fight yang cukup baik sekali dari tim Hilton dan dari tim Airport tadi dan poin pertama Airport kali sepakat bola cukup menggeliti asik umpankan lagi selek masih tangan sebelah dengan gapayan atau upaya yang salah tadi yang dilakukan oleh tim Hilton ini hanya bisa membuatkan satu poin bagi tim Airport ya. Airport seberang sudah cukup tarik sekali angkat lagi tidak lagi skor kian mati jauh 2 digit terpaut akhirnya bos baru umumkan meminta tim Airport rupa-rupanya sudah rasa masuk sebagai tips dari tim Wildan ya yang akan memberikan masukan dan karena tim Airport yang berdiam saja mempersilahkan mungkin untuk gimana cara bertanding yang baik itulah mungkin ya jadi kita balik lagi ke lapangan berwak yang sudah memasuki posisinya masing-masing baik dari tim Hilton maupun dari tim Airport ya
apakah bisa menyelesaikan dan mungkin dari Aisko tadi yang mulai, apakah bisa mengakhiri surprise kita dari tim Abuhil dan Wildan kali ini lakukan servis punya penyelamatan kira dan ke belakang cukup lambung tinggi angkat lagi tim dari Aisko masuk lagi-lagi takdirnya pukulan kali ini gak bisa dikandekan atau dibantangkan oleh tim lambung kuning sudah menyala untuk Airsport aman untuk tim dari Airsport kebetulan sudah angkat lagi masih gak ada serangan dari tim Wildan udah kali ini nomor punggung 12 satu di muka untuk Airsport tim out untuk Wildan bisa menambah atau memutus poinkan di aset yang kelima ya 14-10. Apakah dia dilakukan kesalahan dari tim musuh Wildan? Mungkin selesailah sudah ya. Sedangkan harus untuk banyak poin, 5 poin yang rupanya untuk tim Wildan untuk bisa melakukan set poin. Sedangkan hanya satu titik untuk mengakhiri bagi tim Airsport ya. Ganti servis dilakukan seorang saja angkat kali tim dari Wildan. Jadi servis masih bisa tertarik apa yang terjadi ternyata selesai sudah pertandingan dan dimenangkan 15-10 dimenangkan Airsport 2-3-2 10 ya itulah pertandingan yang mana cukup seru masih lanjut ya dua pertandingan lagi ada Perkasa terakhir dan kami ucapkan terima kasih untuk tim Wildan.